Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan video kali ini saya mau berbagi belajar cara mendeteksi kerusakan mesin speaker aktif Beta Atri U15A. Mesin ini kiriman dari Bapak Ibtu Suara dari Kota Sulawesi. Untuk mesinnya seperti ini teman-teman. Ya teman-teman yang baru bergabung di channel Dunia Servis Elektronik, teman-teman bisa langsung like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai. Semoga nanti video ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan atau servis speaker aktif Beta Atri U15A. Ini mesinnya dengan kerusakan suaranya berdengung di output suaranya, di output speakernya, dan di output speakernya ini atau di output powernya itu ada tegangan DC sebesar tegangan power supply teman-teman ya. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk bagaimana cara mendeteksi kerusakan speaker aktif Beta Atri U15A ini dengan kerusakan suaranya berdengung atau ada tegangan DC di output powernya, ini teman-teman nanti bisa simak ya untuk bagaimana belajar membaca skema untuk jalur PCB yang ada di mesin Beta Atri ini. Yaitu caranya teman-teman ya, bisa simak untuk langkah-langkahnya adalah mempelajarin diagram atau skema diagram mesin Beta Atri U15A. Supaya nanti teman-teman bisa mudah cara membacanya atau cara penelusurannya dari mulai tegangan power supply dari mesin drivernya dan bagian mesin penguat awal di mesin Beta Atri ini. Ya teman-teman, langsung aja simak video berikutnya. Ya teman-teman, sebelum nanti proses cara servis atau memperbaiki mesin speaker aktif Beta Atri U15A ini yang saya mau berbagi ya, yaitu cara mendeteksi kerusakan mesin speaker aktif Beta Atri U15A dengan kerusakan suara dengung atau DC output powernya ada tegangan DC teman-temannya, sama dengan tegangan power supply. Jadi yang perlu diperhatikan langkah-langkahnya teman-teman bisa perhatikan ya skema diagram yang ada di mesin Beta Atri ini. Untuk mesin Beta Atri U15A ini terdiri dari dua mesin power ampli teman-teman ya, power ampli untuk speaker high atau tweeter, power ampli untuk speaker low atau speaker 15 in, dan bagian power supply dua tingkat, tegangan low dan tegangan high, penguat stepper yaitu tegangan high ke tegangan low, dan nanti ada power supply untuk tegangan output plus 15 volt dan min 15 volt. Nah di teman-teman ya, untuk bagiannya seperti ini. Dan cara membaca untuk kerusakan di bagian mesin power ampli untuk speaker low-nya itu suaranya berdengung atau ada tegangan DC di output powernya. Untuk diagram skemanya seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa simak terlebih dahulu supaya nanti lebih mudah untuk bagaimana cara servisnya ya. Yang pertama nanti bagian yang PCC inputnya, di PCC inputnya itu ada 4 elko teman-teman. 4 elko ini adalah power supply 2 tingkat yaitu tegangan low dan tegangan high. Tegangan low nya itu dari output CT 30 volt CT dan tegangan high nya itu dari output CT tegangan 60 volt CT teman-teman ya, di output sekundernya trafo toroidnya. Jadi untuk gambarnya nanti teman-teman saya gambarkan seperti ini ya. Tegangan high, tegangan low, ground, tegangan high, tegangan low, untuk min, dan tegangan untuk plusnya. Posisinya ada di sebelah sini teman-teman. Jadi untuk tegangan high-nya nanti ada penguat stepper untuk tegangan low teman-teman ya. Jadi output stepper ini adalah tegangan low dan tegangan high teman-teman ya. Untuk tegangan plusnya itu penguatnya IRP 140, untuk tegangan low-nya IRP 9140. Tegangan low-nya nanti itu untuk suplai transistor final D
bagian suplai transistor driver ya, penguat driver, dan ini penguat transfer final teman-teman ya. Jadi tegangan low-nya itu nanti buat transistor final dan transistor drivernya. Untuk tegangan high-nya itu nanti bagian untuk mesin driver dan penguat awal ya, yang ada IC4558 teman-teman ya. Jadi untuk posisinya, cara membacanya nanti dari power supply, penguat stepper, tegangan low-nya untuk transistor finalnya dan transistor driver, dan tegangan high-nya itu nanti langsung ke bagian mesin penguat driver yang ada di sebelah sini. Dan nanti untuk IC4558 itu nanti supply-nya plus 15 volt dan min 15 volt ya teman-teman ya. Penguatnya ada di sebelah sini. Type 122, type 127. Dari posisi tegangan high-nya, teman-teman bisa cara bacanya, jalurnya. Tegangan high-nya nanti ketemu resistor 390 ohm di bagian penguat drivernya. Itu jalur plus, teman-teman ya. Saya gambarkan warna merah untuk jalur plus. Nanti terdiri dari transistor A1837, BC550, 2N5551, transistor A1837 jenisnya PNP, BC550, 2N5551 jenisnya NPN. Itu jalur di bagian untuk tegangan plusnya. Ada resistor 390 ohm. Dan untuk jalur minnya, untuk tegangan high-nya juga sama nanti melalui resistor 390 ohm dan ketemu transistor C4793, BC560, 2N5401. C4793 transistornya jenis NPN dan BC560, 2N5401 jenisnya PNP. Nah, ini teman-teman ya, untuk cara mempelajarin diagram skemanya. Nanti teman-teman bisa lihat ya, untuk di mesin PCB-nya, jalur yang langsung ke transistor, jalur yang langsung ke tegangan high-nya, nanti teman-teman bisa telusurin ya jalurnya ya, melalui resistor 390 ohm, adanya sebelah sini teman-teman ya. Untuk jalur plusnya dan untuk jalur minnya ada di sebelah sini. Teman-teman bisa zoom. Posisinya nanti sebelah sini teman-teman ya, untuk resistornya. Dan posisinya ada di sebelah sini resistornya, 390 ohm. Supaya nanti lebih jelas teman-teman ya. Dan untuk bagian jalur minnya, itu bagiannya, untuk jalur penguat minnya, itu ada di sebelah sini, transistornya C4793. BC560, 2N5401. Nanti teman-teman bisa cek posisinya yang ada di PCB-nya teman-teman ya. Jadi cara membacanya seperti itu. Dari penguat driver ini, nanti ada bagian penguat awal ini yang disempurnakan atau dikuatkan lagi nanti menggunakan IC4558. Tegangannya plus 15 volt, min 15 volt, ground ya. Jadi tegangan simetris DC ya, DC simetris. Tegangannya nanti di penguat, posisinya ada sebelah sini teman-teman. Dari penguat driver ini nanti masuk ke bagian transistor driver teman-teman ya. Ketemu untuk basisnya nanti di sini. Jalur untuk drivernya itu tegangannya low teman-teman ya. Tegangan low dari power supply, dari output steppernya. Nanti ada ciri di sini ada dioda teman-teman ya. Ada diodanya. Untuk transistor drivernya itu untuk jalur plus menggunakan C4793 teman-teman ya. Jadi bagian kolektornya. Nanti untuk emitternya ada nilai R22 ohm ke output speaker. Dan nanti emitternya nanti ada resistor 3,3 ohm. Ke transistor final ya, transistor finalnya 2SC5200, jalur plusnya adalah kolektor, tegangannya low teman-teman ya. Untuk emitternya 0,015
Untuk emitornya di output speaker, dan output speaker nanti ada lilitan dan resistor, teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa pelajarin jalurnya. Di bagian penguat driver untuk jalur minnya juga sama, nanti masuk ke transistor penguat drivernya itu menggunakan A1837 untuk jalur bagian min, teman-teman ya. Tegangannya low, teman-teman ya, tegangannya low bagian kolektornya. Emitornya ada resistor 22 ohm, emitornya ke basis transfer finalnya 3,3 ohm. Emitornya di transfer finalnya 0,15 ohm, teman-teman yang sama ya. Dan untuk kolektornya adalah tegangan low. Nah, ini teman-teman ya cara membaca skema diagram untuk mesin Betatri U15A. Untuk IC-nya 4558. Jadi dengan cara membaca skema di bagian mesin Betatri ini bisa mempermudah teman-teman ya, bisa mempermudah cara untuk menganalisa atau cara servis. Ya teman-teman, jadi dengan belajar cara membaca diagram skema di mesin speaker aktif Betatri U15A, ini nanti bisa mempermudah untuk cara servis dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada di mesin Betatri U15A dengan kerusakan suara dengung atau DCO, itu ada tegangan sama dengan tegangan PCC input ya, atau tegangan power supply. Selanjutnya nanti teman-teman untuk cara pelajarin di bagian skema ini adalah cara pengukuran pasif dan cara pengukuran aktif, teman-teman ya. Jadi untuk pengukuran pasifnya yaitu teman-teman gunakan tester untuk pengukuran nilai komponen ya. Nilai komponen yang ada di mesin driver untuk mesin speaker aktif Betatri ini, dari mulai pengukuran resistor, pengukuran dioda, pengukuran kapasitor, dan pengukuran transistor. Jadi nanti pengukurannya lebih teliti dan telaten satu persatu, teman-teman ya. Pengukurannya harus lebih teliti dan telaten. Dari mulai pengukuran resistor, dioda, kapasitor, dan transistor, teman-teman ya. Selanjutnya, setelah nanti pengukuran pasifnya sudah selesai dan maksimal, sudah ketahui kerusakan-kerusakannya, selanjutnya adalah pengukuran secara aktif, teman-teman ya. Pengukuran secara aktif adalah pengukuran yang pertama PCC input, yang kedua adalah pengukuran PCC output speaker, yang ketiga pengukuran PBIAS atau tegangan basis transistor final, yang keempat adalah pengukuran DCO. Jadi yang pertama nanti pengukuran PCC input, tegangan yang ada di power supply ini, teman-teman ya, tegangan low dan tegangan high, antara tegangan plus ke ground dan min ke ground. Selanjutnya adalah pengukuran PCC output speaker ya, teman-teman ya. Pengukuran PCC output speaker. Nanti caranya ada, teman-teman ya. Yang selanjutnya adalah pengukuran tegangan basis ya, atau tegangan bias di transistor final, teman-teman ya. Selanjutnya adalah pengukuran DCO. Nah, itu teman-teman ya, cara untuk belajar mendeteksi kerusakan mesin speaker aktif Betatri ini dari mulai cara membaca skema diagram untuk PCB-nya, jalur PCB, pengukuran pasif dan pengukuran aktif, teman-teman ya. Ya, teman-teman, untuk cara pengukuran aktifnya nanti seperti ini, teman-teman ya. Yang pertama adalah pengukuran di PCC input. Untuk cara pengukurannya nanti teman-teman bisa cek ya di mesin PCB-nya, atau untuk skemanya seperti ini ya. Ada tegangan low plus, ada tegangan high plus, ada tegangan low min, ada tegangan high min. Jadi ada dua tegangan untuk mesin power ampli low-nya atau speaker 15 in. Untuk PCC input-nya adalah dari tegangan plus ke ground dan dari tegangan min ke ground, baik untuk tegangan high-nya atau tegangan low-nya. Jadi nanti diukur teman-teman ya, tegangan untuk plus ke ground nanti berapa tegangannya,
dari min ke ground juga nanti berapa untuk tegangan high dan tegangan low. Posisi PCC input untuk pengecekannya ada di sebelah sini teman-teman ya, di kapasitor untuk power supply-nya. Jadi untuk tegangan high dan low-nya, untuk VH-nya sebelah sini, untuk tegangan plus-nya, ini untuk tegangan low-nya, bagian plus-nya, dan ini adalah ground, ini adalah tegangan low untuk min-nya, dan ini adalah tegangan high-nya untuk min-nya juga teman-teman ya. Jadi ada di sebelah sini. Ya teman-teman, selanjutnya adalah pengukuran PCC output speaker ya. Untuk skemanya seperti ini teman-teman ya. Ini PCC output speaker. Untuk PCB-nya posisinya ada di lilitan ini teman-teman ya. PCC output adalah PCC output speaker di mesin powernya. Untuk cara pengukurannya nanti posisinya sebelah sini teman-teman ya. Ada tegangan low, ada tegangan high, plus plus, ada tegangan low, ada tegangan high, min, min. Cara pengukurannya teman-teman ya, untuk PCC output speaker, rumusnya adalah setengah dari tegangan PCC input tegangan. Untuk PCC input tegangan adalah dari plus ke min ya, dari plus ke min. Tegangan low, atau tegangan plus min tegangan high-nya. Apabila contoh teman-teman ya, di PCC high-nya dari plus ke ground itu jumlahnya sekitar 80 volt, plus ke ground 80 volt, min ke ground adalah 80 volt, maka PCC inputnya adalah 160 volt ya. Jadi PCC inputnya 160 volt, maka PCC outputnya adalah 80 volt. Cara pengukurannya dari plus ke ground 80 volt, maka dari plus ke output speaker adalah 80 volt. Dan dari tegangan min ke ground adalah 80 volt, maka dari min ke output speaker juga sama 80 volt. Sebaliknya atau di posisi low-nya juga sama, plus ke ground, contohnya nanti umpama tegangannya 40 volt, plus ke ground 40 volt, dan min ke ground adalah 40 volt, maka PCC inputnya adalah 80 volt teman-teman ya. 80 volt, maka setengah PCC inputnya untuk pegangan PCC output speaker adalah 40 volt. Jadi cara pengukurannya dari plus ke ground 40 volt, maka dari plus ke output speaker 40 volt. Sama untuk tegangan min ke ground adalah 40 volt, maka dari min ke output speaker juga sama 40 volt teman-teman ya. Nah itu teman-teman cara untuk pengukuran PCC output ya. Untuk posisi di mesin detatrinya sama teman-teman ya, dari tegangan high ke output speaker, plus ke ground, plus ke ground, dan plus ke output speaker, min ke ground dan min ke output speaker. Itu sama teman-teman ya, cara pengukuran secara aktifnya PCC output speaker teman-teman ya. Selanjutnya adalah pengukuran tegangan basis ya, atau tegangan bias. Caranya adalah teman-teman, untuk skemanya seperti ini ya. Nanti yang diukur adalah tegangan basis ini dari ground ke basis ya. Untuk jalur plus, untuk jalur plus tegangannya plus, untuk jalur min tegangannya min teman-teman ya. Jadi caranya dari ground ke basis untuk jalur min, dari ground ke basis jalur plus. Nanti untuk tegangannya itu sekitar 0,4 volt teman-teman ya, tegangan basis mesin Betatri U15A. Selanjutnya adalah pengukuran DCO. Untuk pengukuran DCO nanti teman-teman pengukurannya untuk posisinya ada di sebelah sini. Ground ke output speaker ya. Ground ke output speaker. Itu nanti tegangan DC-nya sebaiknya tegangan DC-nya 0. Dari ground ke output speaker. Pengukuran DCO sama pengukuran PCC output itu berbeda teman-teman ya. Pengukuran PCC output dan pengukuran DCO itu berbeda teman-teman ya. Cara pengukuran PCC output dari plus ke output speaker, dari min ke output speaker, sedangkan pengukuran DCO itu dari ground ke output speaker.
Ya, teman-teman, tadi adalah beberapa cara untuk mendeteksi kerusakan mesin speaker aktif Beta 3 U15A dengan kerusakan suara berdengung atau di output speakernya ada tegangan DC. Jadi sebelum cara servis mesin speaker aktif Beta 3 U15A ini, teman-teman bisa belajarinya skema diagram mesin ini ya. Dari mulai mesin power supply, mesin power ampli, dan untuk mesin power supply di output tune control ini teman-teman ya. Serta teman-teman bisa mempelajari cara pengukuran secara pasif dan cara pengukuran aktif ya. Untuk diagram skema mesin Beta 3-nya teman-teman bisa gambar seperti ini. Dan cara pengukuran aktif teman-teman bisa gambar seperti ini teman-teman ya. Yang tadi sudah saya jelaskan teman-teman ya. Untuk video selanjutnya adalah cara servis teman-teman ya. Cara servis mesin Beta 3 U15A ini dengan kerusakan suaranya berdengung atau di output speakernya atau di output powernya ada tegangan DC. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan atau servis mesin speaker aktif Beta 3 U15A. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan kurang berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah terus mendukung dan menonton konten channel Dunia Servis Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.